السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين عزكم الله para pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada tidak ada kata yang pantas diucapkan pada malam yang berbahagia ini kecuali kita bersyukur kepada Allah yang dengan segala nikmatnya kita dapat menyempurnakan amal saleh kita Selawatan dan salam untuk nabi kita yang kita jadikan suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya para sahabatnya para tabi'in atba'u tabi'in dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kemudian tidak lupa kita mendoakan semoga allah memberikan kepada para pemimpin kita kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan dari mereka akan mendapatkan kebaikan buat negeri dan rakyatnya. Kita juga berdoa semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bersabar dalam taat kepadanya. Bersabar dalam menghadapi ujian-ujiannya hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di tempatnya yang mulia. Amin. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pemirsa dan pendengar roja di manapun berada. Kita lanjutkan pasal yang ke-9 dari kitab Al-Imam An-Nawawi Al At-Tibyan fi ada bihamalatil Quran. Fasal yang ke-9 di bab ke-6. Al Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah beliau berkata faslun fi istihbab tardid al-ayah litadabbur. Anjuran untuk tardid yaitu membaca dengan berulang-ulang sebuah ayat dengan maksud untuk tadabur ya dengan maksud untuk tadabur yaitu untuk me memperhatikan untuk mendalami makna yang ada di dalam ayat yang kita baca tersebut. Al-Imam An-Nawawi Al berkata qad qadimna fil fasl qablahu al-has alat tadabbur. Telah berlalu penjelasan kami pada fasal yang terdahulu tentang anjuran untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Wabayani mawki'i dan juga penjelasannya tentang di mana kita mentadaburi ayat-ayat Allah tersebut. salaf bihi. Demikian pula penjelasan tentang bagaimana salaf dalam mengamal mengamalkannya Urwayna an Abi Dzar radhiyallahu anhu Dan kami telah meriwayatkan hadis yang berasal dari Abu Dzar ya Abu Dzar Al-Ghifari ya, dari Bani Ghifar yang namanya Jundub bin Junadah ya. seorang sahabat yang mulia yang sangat ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dia berkata, "Qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah." Kata Abu Dhar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca sebuah ayat dan beliau mengulang-ulangnya sampai menjelang subuh. Apa ayatnya? in tu surah al maidah surah kelima ayat ke 18 in dan jika engkau azab mereka fa sungguh mereka yang engkau azab itu adalah hamba-hamba engkau ini dibaca kata Abu Dhar oleh Nabi SAW berkali-kali sampai menjelang subuh. Rawahun Nasai wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga diriwayatkan oleh Al imam Ibnu Majah. Namun dalam hadis ini para ulama menjelaskan bahwa terdapat kedaifan, terdapat kelemah kelemahan. Sanat-sanat dalam hadis yang menjelaskan tentang hal ini kebanyakannya adalah lemah. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al tentang istihbab terdidul ayah. Dianjurkannya mengulang-ulang membaca ayat di dalam sholat. Dan memang faedahnya sangat besar sekali. Dan ini termasuk tadabur. Termasuk juga apabila ayat tersebut adalah ayat yang butuh untuk kita hafal, maka sangat dianjurkan untuk kita mengulang-ulang ayat tersebut. Kemudian al-Imam membawakan wa antamim Ad-Dari radhiyallahu an. Dari sahabat Tamim ad-dari anhu semoga Allah meridainya annahu karrara hadhihi al-ayah hatta asbah bahwasanya dia mengulang-ulang sebuah ayat sampai menjelang subuh Apa ayatnya? Yaitu yang dibaca Am hasibal ladhina jatarahus sayyiat Anna ja'alahum Kalladhina amanu Wa amilus salihat Al-Jasiyah Ayat yang ke-21 Apakah Orang-orang Yang berani berbuat keburukan-keburukan nanti pada hari kiamat akan kami berikan balasan yang sama sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh tentu tidak sama ya tidak sama balasannya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dengan balasan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang melakukan dosa-dosa. Allah akan balas. Perbuat ya 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 Berbuat kebaikan sekecil apapun Allah akan beri balasannya. Allah akan perlihatkan balasannya. Dan siapa berbuat buruk sekecil apapun Allah akan berikan balasannya. Allah akan perlihatkan balasannya. Inilah ayat yang dibaca oleh Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari. Radhiyallahu an yang diturunkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya, tentang istihbab tardidul ayah anjuran mengulang-ulang ayat. Namun, sekali lagi, tidak luput pula halis ini, kisah Tamim Ad-Dari ini, dari kelemahan-kelemahan. Kemudian yang ketiga, Wa'an Abad bin Hamzah, Qala, Abbad bin Hamzah berkata, Dakhaltu ala asma radhiyallahu anha. Aku menemui asma radhiyallahu anha. yakni anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu Asma sedang membaca ayat Famanna Allahu alaina azab Maka Allah karuniakan nikmatnya kepada kami dan Allah menjaga kami dari azab yang membakar. Surah Tur ayat ke-27. Ini ayat yang dibaca oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu berulang-ulang. Fawakofat indaha. Kemudian Asma diam ketika membaca ayat tersebut. Fajalat tuaiduha. Kemudian dia mulai lagi, dia ulang lagi ayat tersebut. Watadau. Kemudian berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Fatala ala dalik. Dia terus seperti itu. Fadhhab tu ilasuk sampai kata abad. Aku pun pergi ke pasar. Fakoda itu hajati. Aku pun menyelesaikan seluruh kebutuhanku di pasar. Semaraja itu kemudian aku kembali lagi. Wahyatu idhuha watadau. Sedangkan Asma binti Abu Bakar, wadiyallahu anha, terus mengulang-ulang ayat tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini asar yang ke 3 ya, atau yang ke ya, yang ketiga, ya, dan juga masih terdapat kedaifan-kedaifan pada riwayat ini. Warwayna hadil kisah an Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan juga kami merewetkan kisah ini juga, tetapi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang tadi dari saudaranya Asma, sedangkan kata al-Imam An-Nawawi Al ada juga yang riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan riwayat yang dari Aisyah radhiyallahu anha ada yang dhaif tetapi ada juga yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian wa warad wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Imam An-Nawawi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat besar Abdullah bin Mas'ud termasuk ulama sahabat Apa yang diulang-ulang? Rabbi zidni ilma. yang diulang-ulang yaitu surah Toha ayat ke-114. Beliau terus mengulang-ulang sebuah ayat yang juga merupakan doa. Yaitu Rabbi Zidani Ilma. Rabbi Zidani Ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam riwayat yang lain beliau tidak mengulang-ulang. Kemudian dada Sa'id bin Jubair radhiyallahu an Sa'id bin Jubair ya seorang tabiin juga mengulang-ulang ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah ayat 281. Ayat yang disepakati para ulama merupakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattaku yawman turja'una fihi ilallah.

kalian pasti mereka akan mengetahui kebenaran akan akhirat akan azab Allah subhanahu wa ta'ala idil fi kapan ketika belenggu-belenggu telah sampai di leher-leher mereka. Surah al ayat ayat 70 ayat ayat ini diulang-ulang oleh Said Ibn Jubair ayat yang membayangkan bagaimana akhirnya orang orang musyrikin orang orang kafirin, beriman kepada akhirat namun imannya tidaklah bermanfaat karena mereka telah sampai di akhirat telah sampai belenggu-belenggu di leher-leher mereka fasaufa ya'lamun ya pasti mereka akan tahu balasan Allah ketika belenggu-belenggu itu telah ada di leher-leher mereka. Warab dada ayatwa masih Sa'id ibnu Jubair juga pernah mengulang-ulang ayat ma gharraka birabbikal karim ma gharraka karim apa yang membuat engkau terpedaya dari mengingat Robmu yang mulia ya. manusia banyak manusia terpedaya terpedaya dengan dunia sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya ayol insan, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu bisa lalai dari mengingat Rabbimu yang yang mulia? Ini diulang-ulang Dan asar dari Sa'id Ibnu Jubair ini termasuk asar-asar yang sahih. Wa kanad duhaq idha tala al-imam ad Apabila dia membaca ayat lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal Surah Az-Zumar ayat ke-16 Raddadaha ila sahar Beliau yaitu Al-Imam Ad-Dhahak al mengulang-ulang ayat tersebut sampai mendekati waktu sahur. Lahu min fawqihim mereka penduduk neraka diliputi di atas mereka zulal naungan minanar naungannya naungan dari api neraka. Wa min tahtihim dhulal. Demikian pula dari bawah. Mereka juga mendapatkan api neraka. Wal'iyadu billah. Ayat ini dibaca terus oleh Imam Ad-Duha sampai menjelang sahur. Kan tapi ya, tidak luput dari kelemahan. Confident al-zakmullah, pemirsa dan pendengar roja sekalian, inilah bab yang ke sembilan di pasal yang ke sepuluh tentang anjuran mengulang-ulang ayat. Al Imam An Nawawi telah menurunkan beberapa. dalil Di antaranya ada yang tidak kuat tapi ada yang kuat yaitu asar dari Said bin Jubair radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa benar ada dari Salafun salih yang mentardid ayat mengulang-ulang ayat dengan maksud mentadaburinya, dengan maksud ruban ilallah mendekatkan diri mereka kepada allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hal ini dapat kita amalkan juga dengan ikhlas dan dengan mengikuti sunnah dari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Naam, baik syukran jazakumullahu khair fik atas pembacaan dan penjelasan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalat Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan tadi begitu menyentuh apa yang dibacakan dan dijelaskan, insya Allah, berkolofik kepada Ustadz dan kepada Anda para pemirsa ataupun pendengar di mana pun Anda berada setidaknya kita bisa menjadikan uh, mereka, ya, para ulama terdahulu menjadi uswah bagi kita uh, dan uh, penyemangat uh, dalam uh, beribadah uh, dari akhir zaman ini baik itu, selanjutnya kita buka sesi interaktif sesi tirawah Al-Quranul Al Karim bagi Anda yang ingin mencoba tilawah di surat yang telah kami sebutkan tadi di surat sofat, surat nomor urut yang ke-37 ayat yang ke-99 yang kami khususkan untuk ikhwan atau laki-laki dewasa silahkan penelpon pertama kami tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana Pak Muhammad Rianto di Bekasi. Masya Allah, Pak Muhammad Rianto di Bekasi. Ahlan, sudah disiapkan mushafnya? Sudah. 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 Di, ini ada feedback ya, Pak, pantulan suara mungkin dari radio atau televisi dikecilkan. Volumenya, volumenya dikecilkan ya. Sudah. Ya, sudah. Silakan. Ayat ke-99. Ayat ke-99? Iya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <applause> وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر satajiduni insya Allah satajiduni nah. ya. Ya, bagus bagus ya, 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 ya. insya Allah iya tapi barakallah fiqh ya sobirin ya bukan solehin ya hampir keselio iya iya bagus bagus bacaannya ya tadi barakallah ada pertanyaan? ada ada silahkan manakah yang lebih afdal antara membaca Al-Quran dengan mendengarkan ceramah singkat sebelum sholat raweh pada bulan Ramadan? Sebelum sholat salat Karena masih, salat kami sebelum sholat raweh seringnya mengadakan kultum. Ultum, ya? Membaca Al-Quran atau, atau ceramah. mendengarkan ceramah. singkat sebelum sholat raweh. Membaca Al-Quran dalam rangka apa itu, Pak? Dalam rangka memperbanyak ini. Bacaan juga mengejar khataman juga. Tapi baca Qurannya di masjid tersebut ketika ah. jadi ada yang ceramah bapak baca Quran gitu ya pak ya? Iya saat. Iya tayyib tayyib ya. Syukran. Afwan ya. Assalamualaikum ya. ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini muskilah nih ya. <laughs> Sementara ya eh, pada selesai salat Isya ya di bulan Ramadan ini ya di bulan Ramadan ya itu dianjurkan Qiyamul Lail ya salat tara tarawih tarawih ya. Nah, jadi maksudnya karena setelah salat Isya langsung diisi dengan kultum kultum atau ceramah ya hmm. maka Bagaimana kita menyikapinya ya? Tentu kita lihat kalau memang ceramah itu diadakan hanya sekali-kali saja. Tidak dirutinkan setiap malam. Misalnya mungkin karena itu malam yang pertama mungkin ya. Maka malam yang pertama kemudian diberilah tausiah ya maka insya Allah ini tidak mengapa yang lebih baik didengarkan namun alangkah lebih baiknya lagi apabila tausiahnya itu dilakukan setelah selesai dari salat taraweh dan witirnya ya jadi selesai semua kegiatan bagi yang mau mendengarkan eh, setelah witir ada ceramah silakan bagi yang mau pulang juga silakan. Ya, eh, ini lebih aman. Ya, eh, ini lebih lebih aman. Karena acara dari yang dimaksud sudah sel selesai. Demikian pula termasuk di dalamnya setelah selesai dari sholat, tarawih dan witir, maka diperbolehkan ada yang membaca Al-Quran, ada yang duduk bertadarus, ya dua orang yang satu mendengar, yang satu menyimak, atau ada yang belajar tentang fikih, ada yang belajar tentang tauhid, ada yang belajar yang lain, silakan masing-masing punya majelis-majelis sendiri-sendiri. Ya. Yang jelas yang bersama-sama yaitu tarawih berjamaah telah selesai dilaksanakan. Ya jadi adapun seperti Bapak karena tadi <tuh> menyikapi karena setiap malam terus kultung uh, kultum akhirnya baca Quran. Saya lihat juga mungkin tidak konsentrasi ya bagaimana berkonsentrasi membaca Al-Quran sedangkan ada yang apa namanya kultum ya nah, itu ya bertanasuh saling nasihat menasihati ya bil haqqi wa bis sabri demikian Allah jadi sesuatu yang dianggap sunnah. Nah itu, itu yang kita khawatirkan iya, ya. Dan karena itu kita harus ya, Jangan dirutin, Jangan dirutinkan kan. iya. Kalau mungkin ada ya, Seorang yang Misalnya Dai yang datang Dan jarang kita temui ya Kita minta nasihatnya hmm. Mungkin nanti setelah Tarang, Terawih selesai ya, ya. Itu. Iya. Karena kepentingan orang beda-beda Masing-masing, ya. ada hajat masing-masing iya, Ada yang mungkin setelah Witir, dia sudah ada janji hmm. Ya kemudian dia harus pergi. Tapi kalau tiba-tiba -tiba ditahan setelah sholat Isya, dia harus dengarkan. Ya, mungkin kalau kultum benar-benar kultum, kultum 7 menit, tujuh <laughs> menit. Sekarang. Tapi terkadang lebih. Terserah antum. Ya, 70, ini. Menit, ya. <laughs> 70 menit nah, itu ya. 70 menit Ini yang ya melelahkan. Yang pada akhirnya ketika melaksanakan tarawihnya justru mereka menjadi tidak begitu semangat tuh ya karena sudah terkuras energinya baik ya sekalian sesuai kertas jabatan sehatnya demikian untuk Pak Muhammad Rianto yang berada di Bekasi dan tilawah tadi hingga ayat yang ke-102 ya untuk Pak Muhammad Rianto semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya Selanjutnya silahkan ingin mencoba kembali melanjutkan tilawah di surat Sofat ini ayat yang ke-103. Assalamualaikum nah, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Bapak Edi di Siak. Siak. Edi, Pak Edi ya. Pak Edi di Siak. Di Siak. Ya. Di... Siak ya, ya. Siak Lumpur. Iya, Di Siak Riau. Ya. Riau, Riau, di Riau. Ya. Siak Riau. Ya, silahkan Pak Edi. Ayat yang ke-103.

Panjang atau pendek, Pak? Panjang-panjang. Iya, coba dulu long kembali. Penang, penang. Iya, sebenarnya. Ba'ala aslama wa ta'allu dijadi. Iya, ya, bagus. Ya. Wa na baina

wala ulang lagi lagi in yes, diulangi coba Pak suaranya di ujungnya nanti menghilang pas bala hilang halo Halo. Ya, silakan Pak Edi di, diulang. Ayat 106-nya. Iya. Iya. Terus ya. Ah, lihat hurufnya, Pak. Hurufnya titiknya satu atau dua, Pak? Oh, ya saya iya wa azim iya cukup barakallahu fi ya dibihin dengan Mbak ya Pak ya bukan bukan iya heeh taib taib bagus Pak Edi ya bacaannya alhamdulillah taib ada pertanyaan silakan halo Pak Edi masih ya masih Sila. tidak, ada pertanyaan tidak nah iya baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Pak Edi di Siak Riau ya tadi enggak ayat yang ke 107 Bagaimana saat bacanya? Iya bagus, alhamdulillah. Bagus ya. ya. Eh, Mudah-mudahan untuk bacaan antum diberkahi dan terus Pak ya tinggal Bapak tinggal diseringkan dalam membaca Al-Qurannya setiap hari jangan sampai tertinggal insya Allah Bapak bisa lebih lancar lagi membaca baik selanjutnya masih kami terima silakan yang ketiga bagi anda yang mencoba kembali tilawah surah safat ayat yang ke 108 halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana dengan Abu Hafan di Cilengsi Abu Abu Hafan nah, Cilengsi di mana di belakang surah Ali. Ah, hay ni Ya. silahkan. ayat yang ke-108 surat As-Saffat. Naam. Ta'awun billahi inasya Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim kazalika najazil muhsinin innahu min ibadina mu'minin wa basyarnahu bi ishaq baniyam Kenapa banian, Pak? Tertukar <Tukar, tukar>, hurufnya? <tukar> nah, Ah, konsentrasi. Wa basyalla ummi ishaq nabiyyan min Nah, begitu Pak ya. Beda banian sama nabian beda artinya jauh. Jauh. <tukar> nah. Wa barakan wa barak Wabarakna alaihi wa ala ishaq Wa min bu'ayyatin nah, Tasjidnya mana? 6 tasjidnya? Nah. tasjidnya mana itu? Oh iya itu? Wa min bu'ayyatin Ianya panjang atau pendek? Pendek Pendek, jangan dipanjangin wa min kurang kalau tasydidnya kurang pendek tasydidnya ada jadi panjang nah gitu coba lihat konsentrasi wa min dhurriyyatihi wa min dhurriyyatihi coba ulang lagi wa min dhurriyyatihi Duri ya iya begitu betul iya bagus barakallahu <laughs> Masya Allah. Uh, konsentrasi ya iya uh -huh. hmm. ada pertanyaan Nam, biar ya grogian gitu kan kenal dari grogi gitu oh, grogi ya masya allah ya. mungkin gangguan dari saiton ini ya ada. Uh, uh. eh, mungkin baru masuk pertama kali ya Insyaallah terus ya pertama nah. uh. kali iya Abdillah. iya konsentrasi ketika banyak konsentrasi ya nah Iya, baik. Sekurang okay. jazil lahir ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 ya untuk antum yang berada di Cilengsi ya tadi hmm. hingga ayat yang ke-113 ya. ya. Tadi ada kesalahan aja ya. Iya, itu ya, kesalahan <laughs> ya. Ya perlu konsentrasi kan. Iya, betul ya. Jangan. Ya mungkin tadi karena grogi ya. Betul ya, karena sering-sering kalau merasa grogi sering-sering membaca di hadapan guru ya langsung, ya, langsung di hadapan guru betul. ya supaya yakin bacaannya jika ya. sudah lancar di hadapan guru nah, apalagi sendiri saja ya sendiri gitu kan. Ya. karena nah. biasanya kalau dia, sendiri bener. terus lancar terus nggak <laughs> <laughs> ya. ada yang benar nggak <laughs> ada yang salah nggak <laughs> ada yang salah nggak ya. <laughs> ada yang benar <laughs> ya iya baik Ya, sekarang dia dan selanjutnya silakan satu telepon dan setelah itu kita akan angkat ya. beberapa pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya. Ya, dengan siapa? Muhammad Faisal dimana? di Muhammad Faisal di mana? Di Bentak Kato. Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah oh, di Teng. Kaltang. 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 Ini, Kalimantan Tengah eh, mantan, Kalimantan mantan, kayaknya mantan, ada Kalimantan mantan, Ada ya mantan, iya. ada ya ada, gak ada. Gak ada. Gak ada ya. Ada. mantan, 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 Baik, ya silahkan. Tadi siapa namanya antum? Mohon maaf. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Iya. Silahkan, sudah siap ya bacaan. Ya. Ya, Mustafa sudah siap. Silahkan ayat 114. Oh ya ya. Ta'udu billahi minasyaitanir rajim. Ya lanjut. Wa laqad 'ala Musa wa Harun. Iya, bagus. Wa naj'aynahu ma wa qaumahu min al-karbil 'azim. Kalbil. Jangan di apa? dikolkolakan ya. Jangan ka, jangan kalbil. Sekali lagi. Kar. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم yeah. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين Wahid, iya, toy, masya Allah, Lancar, lancar ya. Maaf, <laughs> <tuk> bagus, like. lancar bacaannya ya. <tuk> Alhamdulillah. Ya, konsentrasi ya, bagus. Ayo, ay, ay, ada pertanyaan? ada anu, mana Apanya bedanya? -oh, ko -ko -ko no, apa? kaidahnya Huruf-huruf ya. tebal, huruf tebal. tebal itu yang dibaca tebal hanya lima saja ya. yang uh, dibaca dengan uh, apa, kalimat ya kalimat yang tebal ya dibaca ada lima. Ya. Nah, Adapun huruf-huruf yang tebal harus dibaca tebal yaitu ada masuk pada huruf isti'la. ya. Isti Ya istilah ya. mulutnya Kalau tebal itu bukan masalah monyong atau tidaknya ya. Karena kalau monyong, tidaknya itu masalah harokat ya. Harokat ya itu ada yang monyong itu namanya harokat domah u ya. Harokat fathah terbuka a. Harokat kasroh ya rahang diturunkan i. Nah, itu masalah harokat ya. Kalau masalah monyong dan membuka atau menurunkan rahangnya. Sedangkan masalah uh, menebalkannya yaitu dengan mengangkat ya. Oh, mengangkat. Iya, lida. mengangkat tangka lidah. Tangka lidah. Iya, ya, ya, itu yang disebut dengan istila, ya. Jadi ada tujuh dari huruf istila ini yang dibaca tebal. Oh ya ya ya. adapun Kalimat ada lima kalimat yang harus dibaca tebal, misalnya kirtos, ya hmm. itu harus dibaca tebal, ya, ya. mirsad ya. ya ya. Iya. Insya Allah bisa dipahami ya. Ya ya ya. Alhamdulillah 18 ayat. Iya. Ya. Baik. Sama-sama. Iya, sekalian juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Pak Muhammad Faisal ya, ya. di Kalimantan Tengah. Jazakallah eh, khair hingga ayat yang ke-118 tadi kita lah. simak bersama. Baik, selanjutnya kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sudah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada paling bawah Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai bacaan sholat. Saat setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, terus membaca salah satu surat di Al-Quran. Pertanyaannya, apakah wajib kita membaca Bismillah kembali setelah membaca, apa, yang ketika jeda antara setelah Al-Fatihah dan akan membaca surat. Iya, membaca basmalah bukan termasuk yang diwajibkan. Ya. Kan tapi yang diwajibkan itu pun terjadi ikhtilaf ulama yaitu membaca ta'awud. Ya, membaca ta'awud. Jadi beda ya. Kalau basmalah ini ya, tidak diwajibkan. Tapi ada yang berpendapat itu sunnah atau mustahab. Ya. Khususnya di awal-awal surah, ya. Nah, demikian pula ketika antum membaca dalam salat, maka setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dan mengucapkan amin, maka lihatlah yang antum akan baca. Apabila antum membaca ayatnya adalah dari awal surah, maka boleh diamalkan yang mengatakan bahwa basmalah boleh dibaca. Ya. Misalnya setelah membaca Al-Fatihah antum membaca surah Al-A'la. Ya, boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim a'la dan seterusnya. Ya. Nah, ketika membaca di pertengahan maka tidak perlu membaca bas basmalah. Nah, begitu. Ya, di dalam sol salat. Nah, mudah-mudahan dapat difahami. Hmm. Ya. ya. Baik, selanjutnya Demikian dan selanjutnya masih kami akan ke pertanyaan dari Wahyu yang berada di Ciracap Sukabumi ya Ustaz? Ciracap Sukabumi? Ciracap. Oh, Ciracap. Bukan Cilacap ya, ada Cira ya. <laughs> Ciracap. Iya, iya. Pakai R set. R ya. Iya, eh, bagaimana apakah sama kita membaca Al-Qur'an pahalanya dengan mushaf eh, atau dengan eh, dibandingkan dengan HP Ustad? Aplikasi HP maksudnya. Maksudnya membaca memegang, Qur'an ya, ya. dengan membaca mushaf atau dengan HP. Iya. Eh, nah membaca Al-Quran apabila seorang membacanya maka li hasanah setiap dia membaca Al-Quran satu hurufnya mendapatkan sepuluh pahala la aqulu alif lam mim harfun aku tidak katakan kata Rasulullah alif Lam Mim Itu satu huruf Tidak Walakin alif harfun Lam harfun Mim harfun Tapi alif itu satu huruf Berarti alif satu huruf diganjar sepuluh hasanah Lam diganjar sepuluh hasanah Mim diganjar sepuluh hasanah ya. nah, Karena itulah baik membacanya itu dengan mushaf atau membacanya tidak dengan mushaf baik itu mushafnya berupa mushaf kertas al-quran yang kita pegang maupun mushafnya yang dalam hati kita atau yang tersimpan di eh, apa aplikasi ya mm -mm. aplikasi handphone misalnya maka pahalanya sama ya Pahalanya sama sepuluh kebaikan, karena yang dinilai adalah apa yang dia baca, bukan apa yang dia lihat, ya, oleh matanya atau tidak dilihat, tapi apa yang dia baca, ya, siapa yang membaca, satu huruf saja. Maka dia telah mendapatkan Asrul Hasanah Sepuluh kebaikan Dan jarang sekali Orang, orang yang membaca Al-Quran itu Cuma satu huruf, jarang sekali Mestilah dia membaca Satu halaman atau dua halaman Yang tentunya terdiri dari Puluhan bahkan ratusan Huruf-huruf Dan tentu kita tidak perlu Mengalih-ngalikan Pahala dan menghitung-hitungnya tidak tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu dan telah tercatat. Ya, wa qulasyai'in ahsaynahu kitabab. segala sesuatu telah kami hitung di dalam sebuah kitab, sudah ada catatannya, ya. Jadi yang perlu kita hitung, yang perlu kita pikirkan berapa banyak dosa kita Jangan menghitung-hitung berapa banyak pahala Tapi berapa banyak dosa kita nah, Itulah jawabannya Mudah-mudahan dapat difahami Sehingga tidak ada perbedaan ketika kita membaca Oke. Baik melalui HP maupun hmm. melalui mushaf ya. yeah. Pahalanya sama Satu huruf, sepuluh kebaikan nah. Ya baik sekalian terjelah setiap jawaban demikian untuk penanya yang berada di Ciracap di Sukabumi dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Subur yang berada di Cimahi e, ya Ustaz Ketika sholat Imam di tempat saya e, Ketika bac bacanya Disirkan Yaitu sholat asar dan sholat duhur itu Sangat cepat sekali gerakannya Ustaz Bahkan ketika saya Membaca surat al-fatihah pun e, Belum tuntas terutama Ketika rokaat ketiga dan Keempat Nah bagaimanakah hukum dari sholat saya tersebut Sholat pekasa atau tidak Iya, selama kita bermakmum dengan imam maka surat makmum itu ditanggung oleh imam. Ya? Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita berjamaah bersama imam maka imam yang menanggungnya. Baik itu menanggung apakah dia sholatnya benar atau kalau kita sholatnya salah. maka dia yang bertanggung jawab. Istilah, ya, nikmatnya menjadi makmum. Dia tidak berat. Apabila imam melakukan kesalahan-kesalahan dan kita mengikutinya, maka imam yang domin, imam yang menanggungnya. Ikuti imamnya. Ya. Akan tapi kalau sudah melampaui batas, hingga antum melihat bahwa cara sholatnya ini telah keluar dari batasan misalnya sangat cepat sekali yang menurut akal yang sehat ya, bahwa bacaannya itu tidak benar seperti 20 tiga rokaat dikerjakan dalam tujuh menit misalnya ya tentu ini secara akal sehat ya dari bacaan dari gerakan itu berarti tidak memenuhi tumak ninahnya dan tumak ninah ini salah satu rukun dari rukun sholat yang tentunya kalau kita telah memahami ilmunya maka kita tidak boleh bergabung dengan orang yang telah jelas kesalahannya di mata kita ya apalagi ya kalau dibarengi dengan pengetahuan bahwa kita mengetahui orang tersebut orang yang berbuat kesyirikan atau berbuat kekufuran. Wallahu a'lam. Nah, ya. Baik, syukuran jazirullah atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Mungkin kita akan kembali lagi untuk tilawah Al-Quran karim Dan tadi eh, telah sampai di ayat yang ke-118 ya. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-119. Ya, sebelum kita berikan kesempatan untuk para pemirsa atau pendengar, ada satu orang yang di studio yang ingin membacakan uh, ayat yang ke-119 ini. Silahkan, teman siapa? Arman, Ustaz. Siapa? Arman, Ustaz. Arman, dari mana? Dari Sulawesi, Sulawesi. Barat, Ustaz. Oh, dari Sulawesi. Sulawesi, Barat, Ustaz. Polewali. Polewali Manda. Polewali Manda. Masya Allah. Silahkan, uh, ayat 119. A'udzu <laughs> billahi وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين بسمو أحسن نعم آه. يعني أحسن الخالقين يسمون كارير ولا مثلا أتدعون بعلا وتزرون أحسن الخالقين الله ربكم ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين هي طيب بارك الله فيك بس بس يعني ممكن ada sedikit keseragaman di dalam membaca mad madnya saja ya? ya. Ada yang lebih madnya terkadang ada yang lebih ada, ada yang, yang lebih kurang. ada yang eh uh, kurang ya. Jadi lebih diseragamkan ya untuk madnya itu. Baik, di zak untuk antum yang baca hingga ayat yang ke-160 eh 126 ya. Yeah. Setelah kita simak bersama dan selanjutnya mungkin masih ada waktu eh uh, 12 menit lagi ya. Iya. Yeah. Ya, yeah. berikutnya ya. Iya, berikutnya mungkin sudah ada yang terhubung kembali. Iya, berikutnya sudah ada yang terhubung kembali. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yang di ini, Bu? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Umu Iqbal di Jambi. Ini pasti iya, sudah ini tahu ya, pertanyaan, pertanyaan ya, silahkan. Ya, pertanyaan ini. Iya, pertanyaan Iya, silakan. Uh, misalnya kita baru belajar uh, tahsin Ustaz mengenai apa? Tajwidnya, hukum-hukumnya gitu kan. Jadi kalau kita sudah biasa baca Al-Quran, cuman belum tahu hukum-hukumnya, itu sudah dibolehkan ya, soalnya untuk membaca Al-Quran itu. Gitu. Nah, apa kita tunggu dulu? Kita selesai baca uh, apa uh, belajar uh, tasbihnya gimana, dan terus uh, tajwidnya gimana, baru kita baca Al-Quran apa? Kita sebaiknya baca uh, ikhwannya aja dulu apa belajar. Uh, apa namanya jus amannya aja dulu itu ya. pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya pertanyaan yang bagus sekali sebetulnya istilah tahsin adalah istilah tajwid itu sama ya hanya alhamdulillah masa-masa sekarang ini sudah mulai ramai ya, dan bergaung ya, karena didakwahkan ya. Dan sebetulnya banyak yang sudah belajar Al-Qur'an ya. Dan bacaannya juga sudah bagus. Maka itu yang kita harapkan. Bacaan yang bagus itu namanya tahsin. Bacaan yang bagus itu namanya tajwid yaitu yang memiliki unsur tajwid di dalamnya. Maka ketika seseorang sudah belajar Al-Qur'an dan membaca dengan bagus dengan tajwid, maka tidak mengapa dia tidak tahu hukum-hukumnya. Ya, tidak mengapa. Nah, ketika e, didengungkan belajar tahsin, belajar tajwid itu dikarenakan banyak Saudara-saudara kita kaum muslimin yang ketika belajar membaca Al-Qur'an tidak selesai. Ya, tidak selesai. Artinya tidak selesai itu belum tuntas dalam mempelajari dasar-dasar membaca Al-Qur'an. Hal ini dimungkinkan, kenapa? Karena di zaman sekarang ini berbeda. Dahulu mungkin di tahun 70-an 80-an. Ya. Orang lebih banyak belajar membaca Al-Qur'an dan menyempatkan waktunya. Ada yang ba'da subuh sampai menjelang terbit matahari. Ada yang ba'da maghrib sampai waktu ba'da Isya dilanjutkan lagi. Ada yang menambah di waktu duha atau ba'da asar. Banyak waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mengaji. Dan selesai mereka mengajinya. Namun kemudian seiring dengan zaman ya masuknya televisi-televisi ke rumah-rumah mulailah ya generasi di tahun 90-an ini atau ya ke atas banyak yang mulai meninggalkan mengaji ya yang ba'da maghrib biasanya surau musola langgar penuh ya dengan penuh dengan anak-anak ya. mengaji mulai banyak ditinggalkan kenapa beralih menghadapi tele televisi nah itu ya ini ini tantangan ya yang sebetulnya yang dihadapi oleh Uh, kaum muslimin Nah ketika itulah berpikir para ahli din agama ini bagaimana supaya orang kembali karena waktu itu mungkin metodenya yang ada yang masyhur yang terkenal di negeri kita Men metode Baghdadia, Baghdadia ya yang memang harus dibaca dengan berulang-ulang berulang-ulang hmm. yang begitu sebagaimana yang tadi kita ya, bacakan tardit, diulang-ulang diulang-ulang terus ulang-ulang -ulang. nah kemudian muncullah ide-ide baru ya dari para reformis ya penggerak-penggerak akhirnya menulislah metode-metode ya, yang lain yang dengan cara yang lebih mudah untuk dipelajari ya karena apa karena ini me untuk menghadapi zaman ya akhirnya apa akhirnya mereka masih bisa belajar walaupun masih juga tidak bisa meninggalkan hiburan-hiburan eh, ya nah disinilah ya, ilmu yang mereka dapat pun tidak sempurna ada yang terkadang selesai dari lulus sekolah dasar yang tadi jadi dia masuk ngaji, selesai dulu sekolah dasar karena sekolahnya mulai meningkat. Akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan, akhirnya pengajiannya ditinggal. Lebih-lebih kalau dia sudah mulai sekolah menengah atas, maka semakin tidak menuntut ilmu lagi. Ketika mulai ada kesadaran kembali kepada agama, baru ketika dia mulai baca lagi. Ingat bacaan-bacaan yang dulu yang belum selesai, dia baca dan jadilah kemudian bacaannya banyak yang rusak. Nah, berikutnya ya, maka muncullah ya, kajian-kajian yang mengajak kepada kaum yang tidak sempurna membaca Al-Qur'an ini untuk tahsin, diperbaiki kembali. Ya, yang sebetulnya pada masa-masa awal tidak tidak terjadi karena mereka benar-benar belajarnya tuntas sampai selesai. Ya. Setelah koi e, dan selesai, dia membaca jus amma. Jus amma itu sampai dihafalkan, lalu kemudian membaca dari al-baqarah, ya, dan seterusnya, dan bisa. Itu yang kami alami dahulu, ya, dibanding yang memakai metode-metode berikutnya yang masih, walaupun telah selesai dinyatakan selesai, bacaannya belum tuntas ya sehingga butuh waktu untuk menghatamkan Al-Qur'an ya dan itu pun kemudian dilakukan ya maka setelah selesai metode ini mereka menerapkan metode membaca Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai selesai Intinya sama, intinya apa? Intinya kalau di zaman dahulu ya, sebelum 80-an itu mereka tidak terganggu konsentrasinya ketika membaca Al-Quran dengan banyaknya hiburan-hiburan. Sedangkan setelahnya, 90-an ke atas, mulai ya negeri kita masuk ya komunikasi yang lebih luas, ada televisi, ditambah lagi di zaman sekarang ada Gadget. HP, HP. ya sehingga hampir-hampir ya hampir-hampir Al-Qur'an itu ditinggalkan yang selalu harusnya ini ada di pegang kita terus sekarang yang selalu dipegang bukan ya, Al-Qur'an yang sampai menjelang tidur pun masih dipegang juga ya nah, itulah fitnah ya di akhir zaman ini ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ya, istiqamah dan terjaga dari fitnah tersebut. Pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh, iya, tafadhol itu. Silakan. Ya, tafadhol. Apa pertanyaannya? menutupnya pertanyaan menutup Silakan. Terakhir ya. Heeh. Hmm. Salam berkaitan dengan metode yang membaca Al-Qur'an tadi. Seiring berkembangnya zaman tadi kata-kata banyak metode ya Ustaz ya. Banyak metode. Nah, pertanyaan Anda Ustaz. Metode apakah yang paling baik untuk kita terapkan dalam penghafalan Quran, Ustaz? Terutama ya. untuk mendidik generasi muda ini untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya. Metode apakah yang paling kita yang paling baik untuk kita gunakan, Ustaz? Iya. Hmm. Metode yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Ya. Yaitu yang sering dikatakan, ya enam ya enam hal yang diwasiat dari uh, Imam Ash Ashafi ya di antaranya apa yang paling berperan sekali wasuh batu ustad ya ada ust, ustad ada ustadnya nah itu ya menghafal Quran butuh ust, ustad ya dan di antara ya, metode menghafal Al-Quran itu juga itu metode menghafal sejak kecil sejak masih kanak-kanak bahkan seorang ulama memberikan tips bagaimana supaya anak kita sebelum usia 7 tahun sudah hafal Quran ya tipsnya pengen tahu tidak panjang saya nah, pengen salah pengen ya. tahu ya <laughs> pengen tahu Cuma banyak orang pengen tahu. Iya, tapi gak tapi pernah. setelah tahu nggak mau ngamalin. Iya, itu Butuh, ya. Betul Ternyata apa? Beliau katakan setiap setelah bayi itu lahir setiap hari 24 jam stel morotal Ya. 24 jam stel morotal Baik anak itu bermain, anak itu tidur, Ya, anak itu kan belum belum paham kan, dia hanya sejak kecil mendengar itu saja dan tidak boleh diperdengarkan yang lain. Nah ini ya, cuma setel merotel saja, tidak boleh diperdengarkan yang lain. Sampai dua tahun. Kalau anak itu sudah umur dua tahun, ya berarti sampai umur empat, 4, 4 tahun. Ya. Setelah umur empat tahun dia sudah mulai bisa telafuz melafatkan kata-kata maka barulah diajarkan. Dan rasakan keajaibannya. Ketika anak itu selama bayangkan empat tahun ya berarti hmm. ya dari umur 0 sampai umur 4 tahun terus 24 jam dia mendengarkan tilawah Al-Qur'an. Al tidak boleh yang lain. Paham tidak boleh yang lain ya? Berarti tidak boleh nyetel selain morot, rotal saja itu. Maka setelah umur 4 tahun lafadzkan ayat-ayat maka keajaiban akan muncul dia dengan cepat menghafalnya karena sudah empat tahun dia mendengarkan terus-menerus dan kemudian hanya dalam waktu mungkin ada yang dua tahun, mungkin ada yang kurang. Sudah selesai itu 30 juz kita ajarkan. Maka jadilah dia penghafal Quran sebelum usia tujuh tahun. Nah, kira-kira antum sanggup nggak Ketipnya itu, tipsnya itu. <laughs> ya tipsnya. Antum 24 jam nggak kemana-mana ya, terus, ya bergantian dengan istri tentunya kan jaga nih ya nah, itu tipsnya ya karena seperti mengukir di atas batu, batu. ya anak dengar terus dengar terus selama empat tahun ya baru setelah itu kita lafazkan kita talkinkan ya dan keajaiban dia lebih ya, cepat. Ya, kenapa? Karena sudah dengar terus. Nah itu jauhkan dari yang lah, yang lain mendengar yang lain. tantangannya berat juga sih. Nah, ya. itu Zaman tantangannya sekarang. Itu. Zaman sekarang kita ya. sudah sudah kok gak tetangga. Ya. Nah. Nah. itu musiknya. namanya tipsnya. Ya, iya. Tinggal bagaimana mau Menerapkan mengamalkannya. Ya. ya. siapa yang mau mengamalkannya dia akan mendapatkannya. Bahkan Orang-orang so, yang sudah mengerti pun, ya, misalnya para ustadz juga, itu tidak bisa menerapkan pada anak-anaknya. Ya, sibuk juga. Nah, ya. nah itulah tips yang ya, sebetulnya dilihat mudah, tapi berat untuk diamalkan. Banyak tips yang banyak yang ingin tahu. Nah, banyak yang ingin tahu. Banyak yang ingin tahu. Tapi setelah tahu, ya, tidak sanggup <laughs> mengamalkannya. Ya. Iya. Yeah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga Allah mudahkan kita semua ya, semampu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alannabi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.